Hello. Malaysia. Hello. Hello. Terima kasih kerana anda memilih KokoCTV. Pelakon dan usahawan Didi alias mengakui tiada menyimpan dendam terhadap bekas suami pelakon Rizwan Hashim meski ada beberapa isu yang pernah terjadi sebelum ini. Katanya, atas faktor anak-anak serta kematangan usia, fokusnya kini hanyalah terhadap anak-anak dan keluarga barunya sahaja. Didi bagaimanapun mengakui ada bertemu dengan bekas suaminya itu pada sambutan hari jadi cucunya sebelum ini. Pada masa sama, Didi turut ditanya apakah tips dalam memastikan keharmonian hubungan antara anak-anak dengan bapa mereka meski sudah tidak tinggal bersama. Mereka tidak pernah tahu apa punca saya bercerai dan mereka saya tidak pernah burukkan bapa dia. Apa yang baik atau buruk dia aku telan dan aku simpan. Jadi biarlah dia sayang bapanya hingga menutup mata. Sekarang ni pun saya dengar dia tidak berapa sihat. Didi dan Rizwan yang juga merupakan pelakon popular era 90-an mendirikan rumah tangga sekitar tahun 1991 sebelum berpisah pada tahun 2000. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan 5 orang cahaya mata iaitu Nur Daniah, Muhammad Daniel, Nur Dini, Nur Daini Ahza dan Nur Diana. Didi kini sudah pun mendirikan rumah tangga buat kali kedua bersama Nur Hisham Ismail pada Mei 2009. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.